Ikan matahari atau mola atau sunfish merupakan salah satu ikan dengan ukuran terbesar, di mana beratnya bisa mencapai 2,5 ton dan lebarnya mencapai 3,3 meter. Padahal ketika menetas, ukurannya begitu kecil. Tubuhnya gepeng dengan penampilan yang khas, seperti kepala ikan tanpa ekor. Sunfish biasanya aktif di laut dalam ketika berburu mangsa, tapi mereka juga kadang berdiam diri di permukaan ketika berjemur. Ikan ini jinak dan tidak berbahaya bagi manusia. Mereka jadi salah satu hewan yang bisa menghasilkan telur dengan jumlah terbanyak, mencapai 300 juta butir dalam sekali bertelur. Ikan mola punya gigi seperti paruh, tidak bersisik, tapi kulitnya tebal dan keras. Tubuhnya dipenuhi parasit, usianya panjang. Mereka berkerabat dengan ikan buntal, memiliki beberapa pemangsa, dan mereka jarang diburu oleh manusia.